What happened in my life can be experience for you guys to keep high spirit. Thank you once again all of you who watch this video. I ask for you prayers and support so that I can keep inspiring all of you. I'll see you guys in another video, and as always, stay strong and awesome. Setiap pagi ketika saya membuka mata dan melihat keluar jendela rumah saya dapat melihat pegunungan Himalaya yang indah. Bahkan Gunung Everest terlihat jelas dari peternakan kecil saya di Nepal. Masyarakat Akam di Nepal, mereka menanam padi dan memelihara ternak, kambing, dan kerbau. Betapa sulitnya kehidupan di sini karena mereka menghadapi musim dingin. Tanah longsor mengubur jalan secara berkala. Di musim dingin, salju dapat membuat mereka tidak dapat dilewati di ketinggian yang lebih tinggi. Hujan tahunan menimbulkan kerusakan konstruksi jalan tanah. Hanya sekitar seperempat dari tanah di Nepal yang bisa ditanami padi. Di negara dataran tinggi dan lereng curam, lahan pertanian yang baik jarang ditemukan. Kami hanya tidak memiliki peluang pertanian yang sama dengan orang-orang di tempat lain. Selain itu, kami kekurangan benih dan pupuk untuk pertanian. Juga sulit untuk memperkerjakan orang muda. Kebanyakan dari mereka meninggalkan negara itu untuk mencari pekerjaan di Malaysia atau di kawasan Teluk Persia. If you are new to this channel, well, I'm really excited to have you guys here. First of all, let me just say that, but second of all, please subscribe, guys. I'm trying to do some really special things on YouTube. Seorang gadis bernama Sharmila Bujail yang tinggal di desa terpencil di Nepal meninggal dunia akibat tradisi kontroversial. Sharmila Bujail ditemukan oleh saudara iparnya dengan kondisi darah keluar dari hidungnya. Meskipun polisi mengatakan kemungkinan dia terkena serangan jantung, namun laporan awal postmortem tidak dapat menentukan penyebab kematiannya. Kematian lainnya disebabkan oleh serangan hewan liar. Namun penyebab paling sering adalah menghirup asap dari api yang dinyalakan untuk menghangatkan diri. Di Nepal, suhu udara bisa mencapai di bawah 0 derajat Celsius saat musim dingin. Namun, gadis tersebut terpaksa tetap tidur di gubuk yang terbuka, yang tidak layak, dan tanpa penghangat. Tapi bukan soal penyebab kematiannya saja yang menjadi perbincangan, namun soal aturan negara di mana wanita harus disingkirkan dari rumahnya dan tidur di kandang sapi jika sedang mengalami menstruasi. Tradisi ini dilakukan karena rasa takut akan membuat marah para dewa atau mencemari rumah jika mereka tetap berada di dalam rumah. Dan akibat jika dewa marah, maka akan datang ular dan harimau yang memakan ternak mereka. Berdasarkan sebuah penelitian, 8 dari 10 remaja putri di Nepal sampai lemas karena diusir dari rumah saat mereka sedang menstruasi. Di Nepal masih sering ditemukan praktek tradisi budaya keagamaan, yaitu mengusir remaja putri pada saat mereka di dalam keadaan menstruasi. Masyarakat di provinsi ini menganggap bahwa remaja putri yang sedang menstruasi adalah najis. Remaja putri
yang diusir dari rumah biasanya akan tidur di sebuah gubuk kecil atau kandang sapi. Di dalam gubuk ini mereka rentan sekali menghadapi berbagai bahaya, seperti diperkosa oleh orang-orang yang tidak dikenal, digigit ular, bahkan bisa kehilangan nyawa karena keracunan karbon dioksida dari api yang digunakan untuk menghangatkan tubuh. Jennifer Thompson mengatakan, para perempuan dewasa dan remaja yang berbicara dengan kami itu takut ular dan binatang-binatang yang muncul pada malam hari atau takut diserang oleh orang-orang yang tidak dikenal. Dalam menjalankan tugasnya, para peneliti telah mewawancarai 400 remaja putri berusia 14 tahun hingga 19 tahun di Karnali, Provinsi Nepal Barat. 95% wanita termasuk remaja putri dipaksa untuk mengikuti tempat pengasingan saat mengalami menstruasi yang dikenal namanya sebagai Chaupadi. Namun dari penelitian tersebut ditemukan sebanyak 77% orang masih melakukan praktik Chaupadi ini. Para pegiat mengatakan perlu upaya yang lebih keras untuk meningkatkan kesadaran dan merubah anggapan orang-orang bahwa perempuan dewasa dan remaja putri yang sedang menstruasi adalah najis serta membawa sial dalam masyarakat. Tak hanya dianggap najis dan pembawa sial, perempuan yang sedang menstruasi tidak diperbolehkan untuk bertemu anggota keluarga ataupun keluar rumah. Mereka bahkan diminta untuk makan secara hemat dan dilarang menyentuh berbagai benda termasuk susu, patung keagamaan, dan hewan ternak. Namun ada tanda-tanda bahwa praktek ini sedang berubah. Minggu lalu sebuah desa di Nepal Barat mengumumkan akan memberi imbalan sebesar 5.000 rupiah Nepal atau sekitar 615.000 rupiah untuk setiap wanita yang menolak tradisi Chaupadi untuk dikurung di gubuk. Pemberian imbalan ini dimaksud sebagai upaya mengurangi praktek Chaupadi. Di ujung barat Nepal, di mana tradisi Chaupadi lazim, banyak yang percaya wanita yang sedang menstruasi tidak bersih dan bisa membawa nasib buruk bagi keluarga mereka. Selain dipaksa untuk keluar dari rumah, wanita yang sedang menstruasi juga dilarang menghadiri pertemuan sosial, dilarang mengkonsumsi beberapa makanan, dan juga dilarang masuk toilet di rumah mereka karena tradisi ini masih mempercayai mitos seputar menstruasi. Mereka mengkaitkan menstruasi dengan hal-hal mistis. Mereka percaya jika seorang wanita yang sedang haid mengambil air, sumur akan mengering. Jika dia menyentuh pohon, tidak akan pernah lagi pohon itu berbuah ataupun pohon itu nantinya akan mati. Jika dia mengkonsumsi susu, sapi akan berhenti memberi susu. Jika dia membaca sebuah buku, Dewi Pendidikan Saraswati akan marah. Dan jika seorang wanita yang sedang menstruasi menyentuh seorang pria, pria itu akan sakit. Pendidikan seks penting untuk diberikan kepada para remaja dengan rentan terhadap informasi yang salah mengenai seks. Orang tua harus mengajarkan pendidikan seks yang benar secara langsung dan kontinu sedini mungkin di dalam keluarga, sesuai dengan Alkitab dan norma-norma masyarakat setempat, agar remaja menerima seksualitasnya yang adalah bagian integral kehidupannya dengan penuh tanggung jawab, sehingga mereka dapat menghindarinya risiko di dalam perilaku seks yang salah. Yesus 6 ayat 4 dikatakan, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Lebih baik tahu dari dalam keluarga daripada tahu dari orang luar, karena nilai-nilai yang destruktif dapat masuk melalui pergaulan di luar rumah. Remaja mulai terlihat mengalami perubahan-perubahan jasmania berkaitan dengan proses kematangan jenis kelamin atau gender secara biologis. Pada masa ini juga terlihat perkembangan kepribadian intelektual, psikoseksualitas, emosionalitas yang mempengaruhi tingkah laku para remaja. Memasuki tahap remaja akhir, mereka berorientasi pada pertanyaan mengapa, apa, dan bagaimana, karena pemikiran tentang mereka sedang menuju dewasa. Kekuatan pemikiran remaja akhir yang sedang berkembang menuju dan membuka cakrawala kognitif dan cakrawala sosial yang baru. Emosi remaja awal lebih cepat meledak karena kurangnya stabilnya emosi, bahkan cenderung menarik diri dari masyarakat, kehilangan semangat, perasaan bersalah, dan frustasi bila sesuatu hal yang mengancam dirinya. Darah haid dianggap najis dan menajiskan kesucian seorang wanita sehingga tidak layak untuk
banyak hal, apalagi ia tidak sungkan untuk datang kepada Tuhan. Darah haid yang meleleh setiap bulannya menimbulkan rasa sakit dan penderitaan bagi wanita. Itu bukan kehendak seorang wanita, melainkan atas kehendak Tuhan. Dengan darah haid menandakan akan ada kehidupan baru. Jadi sudah saatnya berhenti mendiskriminasikan perempuan. Yesus Kristus mematahkan pemahaman tentang tempat kudus yang najis di dalam tradisi Yahudi dalam pelayanan yang tulus kepada para wanita yang terpinggirkan. Darah haid merupakan reinterpretasi Imamat 15 ayat 19-31 dalam perspektif penebusan Kristus. Haid atau menstruasi merupakan proses keluarnya darah dari rahim yang terjadi akibat siklus bulanan alami pada tubuh. Darah kurban tebusan Kristus dicairkan menggantikan makna kekudusan dalam aturan dan kebiasaan lama menjadi baru dan membebaskan dari tudingan najis. Siklus ini pertanda tubuh wanita siap reproduksi, artinya bagi remaja putih yang sudah mengalami siklus haid, berarti akan ada bahaya kehamilan jika ia melakukan seks bebas. Persiapan haid ditandai dengan penebalan dinding rahim yang berisi pembuluh darah. Rasa sakit dan darah yang keluar tiba-tiba sudah menjadi siklus bulanan bagi wanita yang mengalami menstruasi. Tentang perkataan najis yang dituliskan dalam Alkitab tentang seorang wanita yang sedang mengalami menstruasi mengarahkan bahwa dirinya harus hidup secara kudus di hadapan Tuhan, dan ketika remaja putih mendapatkan haid berarti ia harus hidup dalam lingkaran kekudusan dan tidak dapat melakukan hubungan seks di luar pernikahan kudus, atau ia melakukan seks bebas, justru itulah yang dikatakan najis atau hukumnya haram. What's good, my YouTube video from your friend? Oof, of course, you guys might be following me already on my channel Thing of Soul. Stay tuned for the end of this video. Thank you so much guys for watching this video. I appreciate you guys' support, and until next time, peace.